Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara membuka notifikasi dari transaksi yang telah ayah bunda lakukan. Untuk mengetahui riwayat transaksi ayah bunda di aplikasi ADM Gontor dan melihat notifikasi dari transaksi tersebut, maka ayah bunda bisa login kembali ke aplikasi ADM Gontor, mengklik icon transaksi, bisa dilihat di view. Untuk melengkapnya bisa diklik order details. Ayah bunda bisa baca secara lengkap transaksi yang ayah bunda lakukan di aplikasi ADM Gontor sebelumnya. Nah, setelah itu untuk mendownload bagaimana? Bisa diklik download PDF. Ayah bunda tidak bisa mendownload invoice untuk transaksi SPP dan tabungan. Maka dari itu, apabila ayah bunda ingin menyimpannya di memori handphone, ayah bunda bisa melewati fitur screenshot yang ada di handphone ayah bunda masing-masing. Bisa dibaca transaksi yang ayah bunda lakukan dari pengiriman tabungan dan pembayaran SPP Ananda masing-masing. Setelah itu kembali ke beranda. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Untuk video selanjutnya, saya akan menjelaskan tata cara bertransaksi untuk pembayaran daftar ulang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.